akan kita ulas materi tentang ini, pemrograman PLC. Kemudian nanti akan saya tambahkan sedikit tentang aplikasinya apa. Apa software yang akan kita gunakan untuk praktek pemrograman PLC ini. Tentunya saya akan mencoba menggunakan software yang simple karena kita melakukan praktikumnya secara online juga ya. Sehingga sepertinya harus ini apa coba saya carikan beberapa solusi dan akhirnya ketemu. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Pada aplikasi kontrol itu sebenarnya dasar dari konsep teorinya itu di sistem pengaturan ya. Di sistem pengaturan. Kemudian kita untuk saat ini lebih ke bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep sistem pengaturan yang sudah kita bahas pada pertemuan atau pada mata kuliah sebelumnya di mana di mungkin yang sudah menempuh aplikasi kontrol ini sudah menempuh mata kuliah untuk dasar sistem pengaturan atau sistem kontrol. Nah, sebenarnya untuk aplikasi kontrol atau untuk mata kuliah dasar sistem pengaturan itu kita belajar tentang konsep-konsep rumus-rumus terus tentang konteks dari pengaturan itu apa itu kalau kita masuk ke ranah sistem kontrol industri itu tentunya adalah pengaplikasian pada yang namanya programmable logic control atau disingkat dengan PLC. Jadi di industri manapun untuk perancangan sistem kontrolnya itu seharusnya menjadi tugas seorang electrical ataupun seorang instrument engineer. Jadi kebetulan saya sebelum menjadi ini rumah saya di pinggir jalan, jadi kalau ada sepeda motor, kedengarannya saya juga nggak tahu itu kenapa sudah motor kok kenalpotnya dibesarkan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dulu sebelum saya menjadi dosen itu saya pernah bekerja di industri pembangkit listrik dan juga industri petrokimia. Nah, saya kebetulan ditempatkan di instrumen kontrol engineer karena mungkin basic saya teknik elektro dan saya arus rumah gitu. Jadi saya ditaruh di instrumen kontrol engineer. Di dua perusahaan itu saya sebagai instrumen kontrol engineer. Jadi kalau yang di pembangkit itu di perusahaan pembangkit di itu saya lebih ke maintenance pemeliharaan ya. Jadi kalau ada sesuatu trouble pada electrical instrument-nya itu saya turun tangan. Kemudian kalau yang di perusahaan satunya di perusahaan petrokimia itu saya sebagai designer, engineer tapi bagian designer. Jadi tugas saya merancang pengembangan pabrik untuk bagian electrical instrument-nya, bagian kontrol instrument-nya. Dan biasanya kalau di pabrik petrokimia itu kan pasti ada ini ya pipa-pipa dan lain sebagainya. Nah itu saya biasanya awal itu harus mendesain yang namanya PNID. PNID itu adalah proses and instrument diagram. Jadi rancangan diagramnya untuk proses dan instrumentasinya. Itu saya bekerja sama dengan orang teknik kimia, engineer di bidang kimia untuk perancangan prosesnya, kemudian untuk orang instrumen itu lebih ke diagram kontrol sistemnya. Nah, hampir semua industri itu yang pernah saya ini saya lihat pengalaman saya, mungkin nanti kalau teman-teman ini ada wacana ingin bekerja pada bidang industri itu, hampir semuanya itu untuk kontrol sistemnya, untuk monitornya itu menggunakan
yang namanya DCS dan PLC. Sebenarnya hampir sama. PLC itu sebenarnya nantinya kalau kita pengaplikasinya pada dunia industri, itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem desain logic programnya, kemudian tampilannya, dashboardnya. Itu yang sering disebut dengan nama HMI atau Human Monitoring Interface. Jadi kalau di aplikasi ya, aplikasi atau web itu kayak semacam front end sama back end istilahnya gitu. Jadi back end itu yang logic pemrogramannya, di sini adalah program PLC-nya. Kemudian di dashboardnya itu, di desain dashboardnya itu atau antar mukanya itu tugasnya front end. Nah, kalau di sini HMI desainernya kalau di industri itu. Tapi tidak memungkinkan bahwa programmer PLC juga harus bisa merancang HMI-nya atau Human Monitoring Interface. Oke, mungkin itu ya sekilas tentang dunia industri. Jadi kenapa di sini untuk pemrograman PLC untuk di aplikasi controlling saya sengaja membahas tentang dasar-dasar pemrograman PLC. Nah, jadi materinya ini bagaimana pemrograman, bagaimana prinsipnya dan sebagainya. Sebagai pengantar untuk pemrograman PLC, bahasa yang digunakan itu bukan seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Di mana bahasa pemrograman pada umumnya itu biasanya kita untuk melakukan menginputkan program itu kita ketik-ketik ya. Jadi ketik kode-kodenya dan sebagainya. Nah, kalau di PLC itu tinggal di kursor aja, di drag aja sih. Jadi namanya ladder. Ladder itu komponen-komponen sudah disediakan, jadi kita tinggal geser aja. Tinggal benar-benar berpikir secara logikanya. Nah, di sini biasanya ladder disebut dengan namanya ladder diagram. Dan biasanya ladder diagram itu disingkat dengan nama LD. Nah, kemudian nanti ketika kita udah merangkai, menyusun antar ladder-ladder itu membentuk suatu logika tentang apa yang kita inginkan sehingga menghasilkan suatu output yang kita inginkan. Nah, kemudian tentunya step by step-nya itu agak lebih mudah, sama seperti bahasa pemrogramannya yang lainnya itu untuk merancang seperti apa itu kan biasanya kita disarankan untuk berflowchart, kecuali kalau kita memang udah pro ya, kita tinggal tulis di kertas saja pengennya seperti apa kita langsung buat. Tapi kalau biasanya masih pemula atau untuk agar tidak kemana-mana, biasanya kita harus membuat semacam flowchart, kemudian kita masukkan data inputnya apa, outputnya apa, sama seperti yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita start, ya sama seperti program lainnya. Nah, nanti itu akan ada beberapa indikator kalau itu jalan seperti apa, kalau nggak jalan seperti apa. Nah, itu kemudian langsung aja seperti ini. Nah, biasanya itu di program PLC itu ada kayak garis-garis seperti ini. Garis-garis seperti ini. Nah, ini adalah merupakan ladder. Ada beberapa ladder basic, kayak misalkan pembelian kontaktor on, pembelian lampu, pembelian ladder lampu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan ini pengikutan, kemudian nanti hasilnya seperti apa itu bisa kita ini kita lihat apakah program yang kita inputkan berjalan sesuai dengan output yang kita inginkan. Intinya seperti itu. Nah, pada program PLC ini sebenarnya ada standarnya yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa ternyata untuk pemrograman PLC, karena hampir mayoritas digunakan oleh semua industri, maka ada badan standarisasinya yang mengatur itu, dan itu biasanya di bidang teknik elektro.
Nah, biasanya itu ada kode IEC 611331. Ini adalah standarisasi untuk International Electrotechnical Commission. Jadi komisi teknik elektro yang memberikan standarisasi khusus pada bidang-bidang teknik elektro. Salah satunya adalah PLC. Nah, oleh karena itu semua alur basic pemrograman PLC harus mengikuti standar itu. Baik itu dalam pelabelan atau logo atau simbol pada suatu ladder itu sudah diatur oleh IEC. Jadi IEC itu mengatur kalau misalkan kontaktor simbolnya harus seperti ini dan itu digunakan oleh PLC. Dan PLC mengikuti standar-standar itu. Nah, ini salah satu yang menjadi standarisasi ladder diagramnya, logonya itu kayak lampu dia ladder dia logonya atau laddernya seperti apa itu semuanya ada standarisasinya sudah diatur. Kemudian function blocknya, teks instructor teksnya, instructor listnya, sequential function chartnya itu semuanya sudah diatur. Jadi harus mengikuti kaidah-kaidah yang dikeluarkan oleh IEC. Nah, kemudian seperti saya sampaikan tadi, salah satu metode penggunaan PLC itu menggunakan diagram ya. Ini hal tersebut diadopsi dari relay logic control. Jadi untuk menuliskannya nanti dikonversikan sehingga dapat digunakan oleh prosesor PLC. Nah, contoh ladder-nya seperti ini. Nah, di sini jadi kayak misalkan ini adalah logo inputan dan ini logo output coil dan biasanya pada ladder itu dibatasi oleh ini ya oleh dua garis tepi dan ada garis memanjang di tengahnya. Nah, ini tempat menaruh ladder-laddernya untuk menginputkan logic-logic yang kita inginkan. Jadi pada sistem pertama, baris pertama itu apa yang kita ingin sampaikan, kemudian dilanjut ke baris dua dan sebagainya. Nah, satu ini batas antara garis sebelah kiri dan sebelah kanan, ini istilahnya dalam PLC semuanya ini ya, satu baris ini yang namanya room. Jadi ini namanya room. Kemudian baris yang sebelah kiri itu dinamakan dengan power rail, kemudian yang sebelah kanan itu dinamakan neutral rail. Kemudian seluruh keseluruhannya ini dari ini ya, kalau kita blok keseluruhan ini itu namanya room, jadi batas ini sama batas ini yang ada di dalamnya itu namanya room. Nah, kemudian garis dua seperti ini itu namanya input, kemudian baris seperti ini dan peletakannya di kanan itu namanya coil atau output coil. Dan ingat setiap inputan maupun outputan ladder itu ada simbol-simbolnya yang memenuhi kaidah IEC tadi. Jadi harus ada dimasukin kode-kodenya, ini penomoran ya, penomoran registrasi ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah tadi, harus ada persennya. Kalau I itu harus ada simbol I-nya, kemudian penomoran label. Penomoran label ini harus urut. Sebelah kiri simbolnya itu harus menggunakan 10, kemudian 10 nanti bisa dituliskan, misalkan ini 101, nah kemudian 103 dan sebagainya. Nah, kemudian harus di ini ya, dimulai oleh tanda persen I itu sebagai urutan. Nah, kalau output itu I kemudian Q, Q itu output coil maksudnya simbolnya, kemudian nomor urutnya dan di titik 0. Ini 103 titik 0. Dan seterusnya nanti penomorannya setiap ladder ini tidak boleh sama, harus berbeda-beda untuk bisa mengidentifikasi penomoran ladder ini. Jadi oh ini ladder nomor, nanti biasanya kalau di yang sampel terbaru itu ada keterangannya nomor ladder dengan I101 error atau salah penempatannya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ini ya anak tangga namanya room. Terus cara membaca programnya itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ya, room tidak boleh diakhiri dengan lebih dari satu output. Jadi di room itu nanti
aturannya harus ada satu output. Nah, di sini harus satu output. Kalau inputan boleh dua, boleh tiga, bisa jadi tiga ya. Boleh lebih dari satu kalau inputan. Tapi kalau outputan itu harus satu. Itu aturannya. Nah, kemudian outputan atau coil dan inputan itu namanya disebut kontak. Nah, ini ditampilkan dalam kondisi tidak di energize. Nah, bisa jadi kalau bedanya terenergize sama tidak terenergize, biasanya itu nanti tandanya ada merah sama hijau. Jadi kalau di close atau di open seperti itu. Dalam artian itu di energize itu diberi daya. Kalau yang tidak di energize itu tidak diberi daya, maksudnya seperti itu. Nah, input output diidentifikasi melalui alamat. Jadi yang dimaksud alamat itu, sorry. Jadi yang dimaksud alamat tadi ini ya, yang persen i 101 persen i 103 itu adalah pengalamatannya. Supaya si sistem programnya itu bisa mengidentifikasi. Jadi kenapa harus diberi pengalamatan? Nah, ini komponen-komponen dasarnya yang sering digunakan itu adalah tadi ya, kontak atau input, coil yang bentuknya kayak burung tadi, kalau yang kontak dua, kemudian timer. Timer tuh ada kayak nanti untuk jamnya itu. Kalau counter itu penghitung. Nah, kemudian macam-macam kontak dan coil. Nah, seperti tadi kan ada di-energize sama tidak di-energize. Nah, itu maksudnya ketika tidak di-energize itu sifatnya normally open, NO, kontak. Kemudian kalau ada diberi ini, diberi tegangan, itu namanya normally closed kontak. Kemudian ada untuk transisi kontaknya itu positif dan negatif. Kalau untuk coilnya itu, atau ininya, outputnya itu ada normal coil sama latching coil untuk macam-macamnya statusnya. Nah, seperti ini. Kalau ini, kalau ada tanda strip gini itu berarti close, normally close ya. Kalau terbuka kayak gini, ini berarti normally open untuk ladder-nya, untuk kontaknya. Tadi kan untuk inputan seperti ini itu disebut dengan kontak. Nah, kemudian ini adalah outputannya. Ini biasanya simbol lampu. Jadi kalau diginikan, kalau di start gitu ya, dengan mode room seperti ini, kalau di start, nah ini bisa nyala atau enggak. Biasanya kalau seperti ini yang nyala. Kalau seperti ini enggak. Nanti bisa itu bisa dicek, bisa dicoba. Kemudian timing diagramnya seperti ini. Nah, kalau dalam keadaan ladder seperti ini, itu timing diagramnya seperti ini. Kemudian kalau di close seperti ini, timing diagramnya seperti ini. Untuk baca timing diagram mungkin nanti ada sesi tersendiri. Oke, nah untuk mempelajari ladder diagram digunakan sebagai simulator namanya ZU. Silakan kalau mau install ZU, tapi nanti saya ada pakai yang beda dengan ZU. Saya Julio mungkin, saya nggak tahu spesifikasinya berapa, tapi coba dicoba aja. Nah, kalau misalkan kita mau nyoba ini ya, beberapa logic, gerbang logika pada ladder. Nah, kalau untuk gerbang N, N itu kan akan bernilai 1, ya, ini ya, tabel, truth table-nya kan, akan bernilai 1 jika semua inputnya itu 1. Nah, contohnya seperti ini. Maka ini akan hidup. Kalau kita OR-kan truth table dari OR, dari apa, bilangan digital, tabel pembenaran atau gerbang logika OR, itu akan bernilai 1 jika salah satu inputannya itu bernilai 1. Jadi ini harusnya akan on ini lampunya. Ini kan simbolnya lampu. Kalau NAND, NAND itu kebalikannya dari N ya, akan bernilai 1 jika
inputannya bernilai nol gitu kan, inputannya nol itu akan bernilai satu. Kalau nol kebalikannya ya akan bernilai satu jika kedua-duanya itu bernilai ini apa namanya nol. Itu maksudnya kalau ini kan labelnya akan bernilai satu jika ininya satu. Kalau ini ada salah satunya yang satu maka akan ini akan bernilai. Nah kalau ini kalau dua-duanya nol ini akan bernilai satu. Nah kalau ini kalau salah satunya nol maka akan bernilai satu seperti itu. Jadi ada hubungannya. Coba nanti dilihat lagi di truth table-nya. Nah kemudian kalau penggabungannya ini or jadinya n gitu kan. Kemudian jika n n jadinya or dan sebaliknya kalau xor itu kan eksklusif or ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian penggunaan interleader. Nah seperti ini ya. Ini maka hasilnya akan sama. Ini akan nilai on, ini akan nilai on, maka hasilnya akan sama. Kemudian ini juga konversi kontak dapat muncul berkali-kali. Sebentar ya, nggak kelihatan ini. Ceritanya cok ada teleport ya anjing gila bos dokumen Harry Potter gua ada teleport di atas kemana nih oh ini begini pak gue gila bos battleground kok ada tempat pijitnya saya kira kembar sausman gila bos ini kayak kecut banget nih game nih anjing your team oke kita lihat ya oke tadi sampai sausman nih dari kemarin kan kalian pada request belum main ini ya sini. Nah ini sebenarnya anu aja sih logic-logic yang berkebalikan sama ini tadi sudah ya akan mulai sama kemudian ini juga sebenarnya intinya sama bagaimana lampu bisa hidup bisa menggunakan ini kalau tadi ini namanya OR ya OR kemudian di close maka akan hidup ini sama dengan yang di bawahnya kemudian kemudian ini. Nah, jika kita ingin menghidupkan dua lampu, bisa kita ini ya, diparalelkan. Jadi yang di sini masuk ke sini, maka lampu akan hidup. Ini bisa jadi kalau kita ingin masukkan sebuah push button, ini menggunakan room yang seperti ini. Nah, ini juga hampir mirip sebenarnya. Kalau kita menggunakan tombol start stop itu bisa menggunakan tombol seperti ini. Mungkin nanti akan lebih jelasnya ketika udah masuk ke praktek. Nah, berikutnya untuk itu kan ada dasar logiknya. Untuk nanti silakan mungkin bisa download Zilio ya dan mungkin yang lainnya. Mungkin saya akan nyoba menggunakan ini namanya Otsil. Ini adalah software open source. Kebetulan saya hardware-nya ini saya sudah punya. Ini PLC karya anak bangsa, anak Sidoarjo yang buat. Nah, namanya PLC Shield. Saya akan coba nanti. Nah, sebenarnya background pembuatan
Peres Shield ini adalah bahwa programmable logic pada dasarnya adalah sebuah perangkat logic yang bisa mengatur logic state, yaitu on off. Jadi sebenarnya main NONC aja sih, normally open, normally close. Nah, kemudian logic-logic dasarnya itu kayak PLC, penginputan sensor maupun switch, itu tombol ya, baik itu tombol yang ditekan pas button maupun secara otomatis sebagai input, kemudian diproses menggunakan PLC ini, kemudian menghasilkan output. Dan outputnya itu PLC itu biasanya selalu dalam bentuk kontaktor, baik itu kontaktor relay maupun kontaktor yang kayak MCB, MCCB. Biasanya kalau di industri itu pakai MCB dan MCCB. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya untuk pemudahan pengontrolan itu yang namanya HMI atau layar sentuh dan lain sebagainya. HMI itu macam-macam, ada yang di touch screen, ada yang digunakan untuk mouse untuk melakukan melakukan kontrol atau monitoring. Jadi HMI itu lebih bersifat memberikan informasi tentang apa status dari sistem yang sedang berjalan, seperti itu. Nah, kemudian untuk softwarenya, kalau tadi kan pakai Zilio, silakan mau pakai Zilio. Kalau ini juga ada, sudah di open source kan, namanya software Outsill Studio. Nah, silakan bisa di download. Saya juga nanti sebentar lagi saya tunjukkan, saya kan sudah download, sudah install. Ini adalah hardware-nya. Nah, mungkin kita akan mengenal lebih hardware. Sebenarnya hardware-nya ini hampir sama dengan Arduino, karena ini juga sebenarnya menggunakan Arduino yang dirancang untuk pengembangan PLC, dan logic pemrogramannya juga menggunakan logic desain pemrograman menggunakan PLC. Nah, seperti ini ya, fungsi-fungsinya ada digital output dan analog, maksudnya digital I/O dan analog I/O. Untuk port supply-nya biasanya kalau PLC itu kita menggunakan 12 sampai 24 koneksi. Nah, kalau di PLC ini karena untuk keperluannya adalah home industri ya, atau untuk skala rumahan ya, kita juga menggunakan 5 volt aja. Tapi kalau di industri, untuk skala industri itu biasanya 12 sampai 24 volt DC. Karena biasanya tidak menutup kemungkinan untuk perangkat, terutama motor ya, motor yang kita gerakin itu kalau di industri itu adalah motor tiga pasa. Nah, tiga pasa itu untuk kontaktornya biasanya pakai MCCB. Nah, di MCCB itu biasanya kan ada kontrol panel loh. Jadi kabel-kabelnya, perangkatnya, motor dan sebagainya itu masuk ke satu kontrol panel. Nah, di kontrol panel itu isinya perangkat MCB dan PLC. Untuk tegangan PLC-nya biasanya pakai 24 volt. Seperti itu. Nah, kalau ini karena ini standarnya rumahan, cukup menggunakan 5 volt DC-nya. Nah, ini skematiknya. Untuk ini silahkan bisa kalau tertarik ya menggunakan atau ingin belajar PLC, ini harganya sekitar 200 berapa ya? 250-an sampai 300 ribu. Silahkan cari di Tokopedia, sudah ada kok. Di shop, saya belinya di Tokopedia, nggak tahu kalau di Shopee. Nah, seperti ini desainnya. Nah, ini ada PLC Mega, jadi ini PLC Mega, ini PLC Nano. Ini juga PLC Nano, tapi yang versi 4. Ini PLC Nano yang versi 5. Kemudian di atasnya lagi PLC Nano, sorry, PLC Shield yang versi 3. Saya lupa itu yang PLC mana itu. Waktu 250. Mungkin yang paling mahal yang ini, yang terbaru. PLC Mega versi 1. Nah, kemudian kabelan, mungkin kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya ya, untuk praktikumnya. Mungkin nanti sampai UTS, saya mungkin akan menggunakan ini. Mungkin nanti di setelah UTS, saya coba ke VLC Omron ya, Omron atau Schneider. Saya nggak tahu mana yang kayaknya memungkinkan. Terus, oke, mungkin sampai di sini.
Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa itu ada kayaknya sih? Ya, software Zilio software Zilio mirip mirip soft nature soft. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Oke, ini saya barusan udah buka software Otsil Studio yang versi 1.02. Nah, ini softwarenya. Nah, ini kalau kita ingin room baru, nambah room baru, ingin pencabangan, nah, ingin subdiagram, ingin jump forward, lompat maju, ini kayaknya lebih mudah daripada kalau normally open ya. Saya normally open, misalkan kita udah di sini misalkan ya, kita normally close, kemudian input output dan sebagainya. Ya, bisa. Ya, seperti ini. Mungkin nanti coba akan kita bahas bersama-sama ya perlahan-lahan untuk ini praktikum PLC-nya. Kebetulan saya punya untuk PLC-nya nanti mungkin bisa kita coba bersama-sama juga. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, nggak ada ya. Untuk absensinya, ini ada berapa orang? Ada satu aja yang izinnya.
Oke, ada lagi yang tanya kan? Silakan ya, disiapkan untuk softwarenya. Software out seal sih, software out. Saya absen bentar ya. Enggak, Pak. Ahmad Sahal, ada nggak? Ya, Ahmad Sahal. Iya, Pak. Oke, ada ya. Anissa Fitri Ayu, ada nggak? Ada ya, Anissa Fitri Ayu. Ada, Pak. Dwi Nanda. Hadir, Bapak. Ada nggak Dwi Nanda? Siap, hadir, Bapak. Oh, ada ya. Muhammad Ilham Ramadan. Hadir, Pak. Yayawan Fauzi Darmawan. Hadir, Pak. Muhammad Adrian. Hadir, Pak. Fahira, Fahira S. Bahri. Ada. Muhammad Al-Rizki. Ada Muhammad Al-Rizki. Hadir, Pak. Adik Pak Muhammad Al Rizki. Priatin. Ada Priatin. Ahmad Burhanuddin Billah. Kayaknya ini yang izin itu ya di grup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Eber Mardianto, ada kan? Hadir, Pak. Hamdu Supandri. Tidak ada. Arif Kesumadani. Hadir, Pak. Rahman Hermawan. Saya hadir, Pak. Siapa? Hanari Pai. Hadir, Pak, hadir. Muhammad Riko. Hadir, Pak. Faturosi Tresyanto. Hadir, Pak. Muhammad Sofi. Siap, hadir. Ismi Maulana. Hadir, Pak. Sultan Zulkarnain. Ada Sultan Zulkarnain. Izin, Pak. Hah? Izin di grup. Taufan Adiguna.
Eko Prasetyo Aji. Didan Firmansyah. Hadir, Pak. Zakaria. Hadir, Pak. Gali Ar-Rahman. Khotib Suhada. Gali hadir, Pak. Kenapa? Hadir, Pak. Oh, Gali hadir. Gali hadir. Khotib hadir, Pak. Habis saya agak lemot, Pak. Anu sinyalnya putus-putus. Halo, Pak. Ya, udah saya ganti. Prihatin hadir ya, malah prihatin. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin ke depan ya. Silakan disiapkan untuk softwarenya nanti. Mungkin akan ada tugas pengantar juga nanti ke depan. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Perkuliahan saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak. Kembali.